Hello Rangers, jumpa lagi dengan Refire. You know what Rangers? Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu GCC udah ada hypernya. Wow, langsung aja kita lihat di dapur Switch ini dia. Ultra Evolution GCC alias Gold Champion Scony berubah menjadi Hyper Evolution PCC. PCC lagi. Alias Purple Champion Scony. Yuk kita next. Kita butuh 3 bahan, 3 Ranger korban. 2 bahan udah full ini. Nah, Frankie. Ini juga Crush sama Jacob. Nah, tinggal Jacobnya kan. Aku sekalian mau nunjukin ke kalian caranya ningkatin Leonard Point. Nah, ini kan udah 4 crushnya, Frankie juga udah 4. Kita ke my team dulu. Nah, ini dia. Aku udah punya 5 Jacob sebenarnya, tapi belum aku gabungin. Nah, buat meningkatkan Leonard Point, ini yang hijau di pojok kanan atas ini. Caranya harus menggabungkan mereka dengan Ranger itu sendiri. Kalau nggak gitu, kalian juga bisa gabungin dengan Super Leonard yang bintangnya sesuai. Tuh kan, Leonard Point-nya nambah dari 1 menjadi 5 Leonard Point. Kita tambahkan. Great success. Oke, kita kembali lagi ke GCC. Tuh, udah berkilauan emas. Kita lihat lagi. Tinggal klik switch aja udah berubah nih. GCC menjadi PCC lagi. Tapi karena aku gak cuma pingin nge-hyperin si GCC menjadi PCC, aku pingin sekalian nge-hyper masterin dia. Oke, kita lihat my team lagi. Wow, Ultra Leonardku. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ultra Leonard. Terus ada hypernya 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 14. Padahal untuk menghyper masterkan Ranger atau ultra masterkan Ranger kita butuh 20. Seenggaknya 20 Leonard, Ultra Leonard atau Hyper Leonard. Jadi di sini aku mau ngajak kalian mainin gacha Leonard. Kita ke dapur gacha. Ini dia. Senilai 300 rubi. Aku punya di sini 600 rubi. Aku punya 14 Ultra dan Hyper Leonard. Jadi satu kali kesempatan aku dapat 3 Leonard. Jadi kalau 2 kesempatan 6. Pas banget 20 kalau semuanya langsung dapat Ultra Leonard bintang 8 ataupun Hyper Leonard bintang 8. Doain ya, semoga dapat di antara kedua itu. Oke, tanpa mitos apapun, langsung please Ultra Leonard bintang 8 atau Hyper Leonard bintang 8. Wow, banyak banget tuh bola gacanya. Wah, sayang sekali dapat Super Leonard bintang 8. Please Ultra. Oh man, bintang 7. Ya, bintang 7 Ultra Leonard. Kurang. Oke, sekali lagi ya. Once more. Please hyper. 3 hyper please. Oh no. Suju. Super Leonard bintang 7. Oke. Next. Oh, again. Oh man, gak dapet Ultra bintang 8 maupun Hyper bintang 8. Ya, gak apa-apa lah ya. Kita kembali lagi ke Go to Team. Ya, agak nelongso gitu sih ya. Nelongso, ayam kali ya. Oke, kita lihat perbedaan antara Ultra Evolve sama Hyper Evolve nya GCC. Ini nih, di skill keduanya. Skill hit rate 25%, attack speed up 200%. Kalau setelahnya, skill hit rate up
35% sama attack speed up 300%. Patut di evolve kan. Tunggu dulu. Kita harus gabungin dulu si GCC ini sama Ultra Leonard bintang 8. 5 Ultra Leonard sudah bergabung. Sayang banget Hyper Leonardnya butuh 5 lagi. Nanti bakal dicari lah Hyper Leonard. Bisa dicari lewat Infinite Tower atau misi-misi yang ada tiap bulannya. Oke. Are you ready, Rangers? Bangkitnya Purple Simpinskoni. Siap. Wow, Hyper Evolution sukses. Oke, sekarang tinggal gabungin si Purple Simpinskoni. Udah jadi Hyper sama Hyper Lunar. Great success. Sekarang masih level 206. Mentoknya di level berapa sih? 220 ya kalau nggak salah ya. 240 ding. Ya, 240. Oke, sekarang kita langsung review dia. Reviewnya di mana yuk? Yuk review dia di sini. Stage 336. Purple Simpinskoni. Kita pakai Bella buat tumbal di depan. PCC kita keluarin. Itu dia penampakan PCC. Wow. Semprotannya. Ya, biasa sih ya. Kayak Pink Simpinskoni. Seharusnya jadi Black Simpinskoni atau apa gitu, Platinum Simpinskoni gitu ya. Lebih keren namanya. Oke, dapat bantuan juga. Purple Simpinskoni juga sama. Keren emang si Purple Simpinskoni ini. Kita lihat detail ability dari Purple Simpinskoni. Ini attack-nya udah mencapai 1.489.705. Kalau HP-nya, HP-nya mencapai 14 juta. Wow. Attack speed fast, move speed very fast tetap. Dan ketambahan ability ini nih. Gas mask. Detail ability kita lihat langsung fokus ke range regeneration time-nya ada 15 detik. Ranger Mineral Cost 1720. Wah, gak sabar nih buat cepet-cepet nge-hyper masterin si Purple Simpinskoni biar Ranger recharge time nya lebih singkat. Gimana Rangers, udah pada nge-evolve Simpinskoni apa belum menjadi hyper? Video ini komplit banget, ada review Rangernya, ada tipsnya, ada main gacha juga. Wah, gimana, komplit kan? Puas kan? Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share this video. Jangan lupa subscribe channel Ranger Fire juga ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Keep strong, Rangers. Dadah.